di Bandung sendiri, terutama di Gedung Sate, saat ini sedang ada perhelatan lomba lari dari Pocaris Sukan. Viral sejumlah pengendara roda 2 dan 4, angkot hingga ojol ramai-ramai menyalakan klakson dalam waktu lama di kota Bandung, saat jalan ditutup untuk pelari Pocariran Sweet, Minggu, 21 Juli 2024. Disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di kawasan Binong. Tampak sejumlah motor dan mobil antri sedangkan di depannya tampak ratusan pelari melintasi kawasan tersebut, di saat bersamaan, para pengendara motor dan mobil itu mengumpat dengan menyalakan klakson walam waktu lama, disertai teriakan, seperti diketahui, Pocariran Sweet itu melintasi sejumlah rute jalan di kota Bandung, dengan dimulai pada pukul 5. Ajang itu diikuti ribuan pelari, yang mengikuti sejumlah jarak variatif, mulai dari 10 km, 21 km hingga 42 km, sejumlah jalan yang dilintasi mengharuskan penutupan jalan untuk sementara. Ada 15.000 asli dari Bandung. Nah, bagi tribuners yang senang dengan lari juga bisa coba ajang olahraga ini. Benar, saat ini tuh saya ada di Jalan Jawa, salah satu rute yang dilewati oleh para pelari pada perhelatan kali ini. Pocaris Sweet Run 2024 ini menggaungkan safe running. Nah, jadi untuk menjaga keselamatan para pelari, tribuners tidak usah takut karena di beberapa titik ada tim medis atau posko kesehatan. Nah, ini salah satunya ada ambulan dari Mayapada.